Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Hari ini kita kedatangan tamu dari Yayasan Pondok Pesantren Nganjuk. Tapi tepatnya kita tidak begitu paham nama pesantrennya apa. Nah, tujuannya ke sini sahabat-sahabat dari Yayasan Pondok Pesantren Nganjuk ini ingin melihat secara langsung bagaimana cara mengelola sampah, cara memilah sampah, cara mengeringkan sampah, dan bagaimana cara menggunakan BBM alternatifnya itu. Nah, jadi sahabat-sahabat kita ini dari Yayasan Pondok Pesantren Nganjuk ini secara langsung ingin melihat kepastiannya bagaimana gitu. Jadi kalau seperti sahabat-sahabat seperti ini, saya suka, saya welcome. Kalau dia ingin melihat secara langsung seperti ini, jadi pada prinsipnya nanti kita beritahu semuanya caranya bagaimana, harus bagaimana gitu. Jadi kita harus kasih tahu semuanya. Nah, kalau untuk yang ada pertanyaan, terkadang pertanyaan di komen atau apa, itu hanya terbatas. Jadi mohon maaf, kita nggak bisa untuk memberikan secara langsung bagaimananya. Soalnya terlalu nanti kalau kita kasih pertanyaan, kita jawab itu terlalu panjang lebar dan tidak dipahami. Tapi kalau seperti teman-teman, sahabat-sahabat dari Yayasan Pondok Pesantren ini datang ingin secara langsung bagaimana mengelola sampah plastik dengan baik yang benar. Nah, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat sahabat-sahabat saya yang di Yayasan Pondok Pesantren, tepatnya di Nganjuk ini. Semoga bisa bermanfaat ilmu-ilmunya, wawasannya semuanya. Tapi kalau dipikir-pikir, tempat saya seperti pengobatan alternatif yang selalu dikunjungin orang. Jadi bulan-bulan ini capek banget, kesel banget. Soalnya kenapa? Ya itu tadi, tempat saya alhamdulillahnya selalu ada berkunjung, ingin emang caranya bagaimana mengolah sampah plastik itu dengan baik. Tapi ya itu seperti pengobatan alternatif, tiap harinya itu ada aja. Oke, terima kasih. Ini itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, comment. Alhamdulillah, untuk mesin itu kok.
saya kurang tahu Pak ya, saya nggak bisa mengatakan itu. Nah, yang penting maksudnya kayak sekarang masa menumpang beberapa kesempatan kan ada jadi pemakaian solarnya nggak usah untuk pemakaian solar itu untuk mesin biasa biasa aja selama ini kita masih cari karena ada kerusakan di mesinnya belum pernah punya dan Tosa pun yang punya teman itu sudah hancur yang bersamaan itu yang kita masih kita hospital. Ini pemerintah daerah sempat ini Pak, ngecekin bantu berapa oktan itu nilai oktan. Nah, kalau nilai oktan kalau masih nol cuma 70 sampai 77. Nah, itu masih ada penambahan oktan. Dan hari ini langsung dipakai gitu, hari ini kan oktan. Ya, kita tambah tambah lagi oktan. Ya. Kalau solar itu kan hanya pilih yang mana tahun 2020 yang komplit atau yang sekarang. Kalau tahun 2020 nanti ada helm, ada kaosnya, terus ada buat mencucinya steam. Enggak. Berat alat sekitar berapa kintal? Waduh. Mboten enten kintal-kintalan.